Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'mati al-qadirus shalih. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأقصاره ومن تبع الهدى إلى يوم الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين يا رب العالمين. Jamaah pengawasan malam Ahad Musalla An-Nur rahimakumullah, ngawiti kepanggian dalu menika, monggo kita sedaya tansah nunjukaken raos syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita masih digerakkan oleh Allah untuk menuju tempat yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang punya pikiran yang baik. Insya Allah kita semuanya punya hati yang baik. Sekarang kita melaksanakan kegiatan yang baik. Semoga nanti kita diwafatkan dalam keadaan yang baik, dibangkitkan di alam barzah dalam keadaan yang baik, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang baik, dikumpulkan bersama orang-orang baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selawat lan puji salam mugi Allah tansah paring dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari ini kita bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal ngepasi muludan. Ngepasi ih, walaupun jawab dalu menika jamaah alhamdulillah taksih al ajru bi qadril masyaqqah. Napa al ajru bi qadril masyaqqah, ganjaran niku gede cilike gumantung saking angel gampangi anggen kita nglampahi ibadah. Nawi biasane malam Ahad boten jawab terang benderang, ringkas tindak teng masjid niku rada NT
teng ini oke. Tapi nek udan-udan ngeten iki gitu wis dinone libur benjing libur adem adem enak enjing kumpul gitu betul. Ya itu yang menjadikan masyakoh. Masyakoh ini ribet. Masyakoh ini abot. Semakin berat kita melaksanakan ibadah, semakin banyak tantangan, itu akan berimplikasi terhadap besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita. Allahumma amin. Amin. Insyaallah kita dari kata jawab-jawab kepada Nabi. Kembali ke mulutan. Jadi mulutan itu loh, mulut. Asli ini pun penanggalan Jawa niku cocok kalih penanggalan Islam. Mau jenenge kadang-kadang dipun ganti Muharram jadi Suro, Sofar jadi Safar, Rabiul Awal mulut, gitu. Ramadan poso. Tapi tanggal itu sama. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Dinten niki tanggal kaping 12. Ingkang dipun yakini dening para ulama bilih tanggal 12 Rabiul Awal niku tanggal mijilipun Kanjeng lahiripun Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wong Jawa niku ndadekne bulan Rabiul Awal dados mulut. Mulut niku sedas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mulut niku tutup. Cangkem. Bulan apa bulan cangkem senes? Mulut. Mulut niku mulut, terus mulut itu sebenarnya saking bahasa Jawa, tapi infiltrasi saking bahasa Arab yaitu maulud. Maulud. Dalam bahasa Arab itu kadang-kadang awalnya Dewi menggunakan kata maulid. Maulid Nabi. Oh ini ulang-ulang mulut. Maulud. Wonten ingkang nyebut maulud, wonten ingkang nyebut mau lid. Ana lut wonten lid. Lut lid. Maulud kali maulid. Maulud. Maulud niku isim maf'ul. Isim maf'ul yang artinya orang yang dilahirkan. Berarti kalau ada orang yang memperingati, saya sedang memperingati maulud Nabi. Berarti memperingati orang yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maksudnya menawi wonten tiyang ingkang menyebutkan maulid, ini maulidan. Maulidan. Maulid itu namanya isim zaman atau isim makan. Isim zaman maksudipun maulid adalah waktu dilahirkannya Rasulullah. Maulid, isim zaman. Kalau isim makan, tempat dilahirkannya Rasulullah. Tetapi kebanyakan orang ketika menyebutkan 12 Rabiul Awal dengan maulid, maksudnya adalah waktu dilahirkannya Rasulullah. Boten sakelut. Sing benernya maulud. Sing bener maulid. Maulud bonsah padha gitu sami. Nah niku artosipun maulud kali a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
at-taubah Allah Subhanahu wa taala dawuh laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum kharisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah pernah mawas ayat ini berjanji mesti diberlawas ya. Berjanji lakot ja akum temen-temen wus nekoing sirokape sopo rasulun utusan min angfusikum rupane sangking sebagian awak sirokape telah datang seorang utusan dari diri kalian. Maksudipun podo manungsa nih. Nabi itu mesti manungsa. Kenapa kok Rasulullah itu diutus kepada manusia dan beliau adalah seorang manusia? Karena orang yang paling, karena sesuatu yang paling paham tentang manusia ya manusia. Gitu? Pikirane nggih sami, padha-padha nggadahi atine, padha-padha nggadahi kakarepane, sama-sama punya keinginan, gitu. Sama-sama punya nafsu, sama-sama punya hati, sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki. Potensinya sama. Sehingga ketika seorang nabi itu diutus dari kaum yang sama, yang memiliki potensi yang sama, akan lebih mudah untuk memberikan, menerangkan sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Upama kok nabi soko jin. Jin itu tidak paham tentang kemanusiaan, tidak punya potensi seperti manusia. Jin itu makhluk halus, manusia itu makhluk kasar. Dibuatkan kasar saja. Malah jin itu yang artinya kasar. Itu jin itu artinya kasar. Yang manusia itu ingsun, ingsun itu artinya malah halus. Manusia itu bahasa Arabnya ingsun, artinya halus. Jinun itu artinya kasar. Tapi dalam bahasa Indonesia, jin itu makhluk halus. Ya, manusia itu makhluk kasar. Wale. Sing kasar ki jin. Sing halus ki makhluk. Terus yen ana wong manungsa kok kasar, berarti jin. Berarti jin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu mempunyai sifat. Sifat itu loh. Ketika umat Islam itu mendapatkan cobaan yang berat, maka Rasul itu ikut merasakan. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Menawi wonten tanggane kesripahan, melu sedih. Menawi tanggane niku kelangan, melu. Menawi tanggane niku gerah, melu sedih. Itu ciri-ciri Rasulullah. Kalau kita mengaku sebagai umat beliau, maka azizun 'alaihi ma 'anittum, kita mempunyai rasa empati, kita mempunyai rasa peduli kepada orang lain. Itu merupakan wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Apa gunanya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita membaca sirahnya, membaca berzanjinya, merasa membaca manakibnya, membaca sejarah hidupnya, membaca sifat-sifat dalam berzanjinya, tetapi hanya sekedar membaca, tetapi tidak ikut menyelami dan ikut meniru. Kalau Rasulullah disifati oleh Allah dengan azizun 'alaihi ma 'anittum, Allah Rasulullah itu sangat-sangat peduli kepada orang, empati kepada orang.
maka kita pun harus meniru. Boten cuek. Ala urusan dewi-dewi boten. Tidak. Kalau tonggonya boten sakit masak, ya biaya cara. Dan Al-Buddha itu, kali Mas Udin itu wonten infak beras. Mengaji sak gelas itu maksudnya. Tapi kadang-kadang gawane malah telung gelas. Patang gelas, lima gelas. Kumpulke, oke berarti kumpulke disalurkan kepada yang membutuhkan. RT telung di wonten, sing kebagian, RT kali di wonten, dan setunggal di wonten. Sing kinten-kinten betul-betul membutuhkan. Itu bentuk azizun alaihi ma'anit tuh empati peduli. Makanya kan yang usul itu al-mu'minu lil-mu'mini kal-dunyani yasyuddu ba'dhum ba'dhum. Wong Islam siji kalau liyan ini kaya bangunan ono pasire, wonten semene, wonten batu batane, wonten wesine, kados setunggal. Yang dipisah-pisah boten bakal dadi bangunan. Gitu? Boten bakal dadi bangunan. Tapi ketika itu dijadikan menjadi satu kesatuan yang utuh, sing ning jero ya rela. Ning jero terus ora ketok. Mesine ning jero sing paling memperkuat bangunan iki mesti. Waku kudune sing ketok. Gitu? Yo, malah mesine teng kroncal karo-karoan malah bentuke elek, awon. Ngene kok nggih? Gue kecek kan kamu tidak memberi kekuatan apapun dalam bangunan ini. Kenapa kamu yang kelihatan? Isneni haro boto nih. Kudunya aku nih. Yang orang-orang boto ini berarti orang esok ngade. Terus aku nih kudunya jobo sih gitu. Mau ngerak karu-karu. Jadi manusia nih, orang Islam itu satu dengan lain seperti bangunan. Atau dalam bahasa yang lain kata Rasul itu kalau jasadin wahid kaya dene awak kang siji. Awak niku wonten rambut, wonten kulit, wonten balung, kira wonten getih, wonten syaraf, wonten jantung, wonten ginjal, wonten usus, wonten waduk, atau waduk. Nggih, waduk gede. Rumen nih lo, tempat rumen, mas rumen gitu. Ya, lambung nih lo, lambung. Terus macam-macam lah. Di sini awak nih macam-macam dengan kertas piang. Ya mungkin sih jeru-jeru. Yang paling penting dalam tubuh itu jantung. Kalau nggak ada jantung, orang bakal urip. Jantungnya mak cetok, bujuk-bujuk nih harus dodo ini. Rupanya apa? Mood. Gimana nama dari uang? Ini betul. Malah medeni wah, sing penting iyo keluakan itu tempat keluarnya itu. Ya orang aku jajal malam terus wah mesti mati kotorannya orang iso dibuang. Sing paling penting aku masuk akal betul ini masuk akal wong mangan terus gizinya disebarkan jadi darah, jadi daging, jadi tulang. Kotorannya kan kudu dibucal. Kalau kotorannya gak dibuang, loro peteng, gitu. Sing paling penting aku, jadi. Akhirnya aku kudu tampil. Maklum tuh ngarep jidat. Jadi ora karo. Makanya orang Islam satu dengan yang lain itu harus mempunyai sifat yang empati. Azizun alaihi ma. Yang kedua harisun anaiku. Rasulullah itu selalu punya keinginan agar orang yang beriman itu selalu dalam keadaan baik. Baik itu gak sehat, baik itu gak pinter, baik itu gak warna, gitu. Baik itu gak pikirannya tenang, baik itu gak hatinya tenang, baik itu kondisinya aman.
baik itu boten tukaran. Nabi Muhammad selalu menginginkan umat Islam dalam keadaan yang apa itu di sana. Momen mulut dan ngeten iki kedai mengingatkan kembali kepada kita yang awake dhewe tresno kali Kanjeng Rasul. Pengin pikantuk syafaatipun Kanjeng Rasul. Pengin dipun akui dados umat Nabi Muhammad. Yo kudu mati niru Kanjeng Rasul. Mengikuti. Di antaranya adalah harisun alaikum bil mukminin, selalu ingin agar tetanggane aktif mendapat kebaikan, mendapat ketenangan, tentrem uripe, ayem uripe, selalu yang paling dekat lah keluarga kita dulu, kemudian ke kanan tonggo sebelah kanan, tonggo sebelah kiri, tonggo ngarepe, tonggo urine, terus ditambah tambang itu tonggo sawah, tambang alor, gitu, tambang kita ngita, pulang. Tapi diawali dari pusat kita dulu. Kita sudah harisun alaikum bil mukmin atau belum? Sudahkah kita mempunyai keinginan yang kuat agar orang-orang di sekeliling kita, orang terdekat dengan kita itu merasa tenang, nyaman, tentram, bahagia, aman. Yang paling dekat. Kalau ingin mendapatkan syafaat ibun kajem, jadi kalau prinsip-prinsip Islam yang diperkenankan Nabi itu sudah bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Enak kan Bu Min? Gimana Bu Min? Enak. Berkeluarga ya enak. Bertetangga ya enak. Orang enak mau musuh-musuh. Orang enak mau ngerasan. Mau nyelatu. Selalu baik. Harisun alaikum bil mu'minin, selalu punya harapan, punya keinginan, punya doa-doa yang baik kepada orang mu'min. Yang terdekat semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ya bismillah. Bismillah. Itu dimulai, kalau tidak mulai tentunya ini aku buat cendak. Tahu gak? Ya sampai mati tok ini. Lah paling ditentang. Saat menikot yang paling sepuh tentang saatan ini ya suap itu Mbak Dalbi itu paling ya 80-an ya 90-an Bajal Bin, dereng lah. Dereng, 80-an. Bahadi, ya Bahadi, barang sepuluh itu Bahadi. Paling 90 tahun. Itu hidupnya. Dan meninggalnya nanti, berapa tahun? Allah Alam. Meninggalnya itu menunggu sampai kiamat, menunggu di kuburan itu 10 tahun, Allah Alam. Bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Nah di situ kan di alam barzah, di alam kubur itu kondisinya tetap yang senang-senang terus, yang sedih-sedih terus. Senang lan sedih teng alam barzah gumantung awake dhewe di dunia. Jadi iman. Baik kepada siapa pun. Mulai saking mudik, mulai ini ku jadi hanya pokoknya awake dhewe niku ningali wong liya itu dari sisi baiknya. Terus kuncine niku jenenge wong niku mesti ana apike, mesti wonten alam, alami mesti niku.
Orang ini kok mau ngapik-ngapik gitu boten. Mesti ada yang akan jenengan nih balik lo kok samsung itu ngapik. Gitu Bolo akan jeruni Gusti Allah sih ngetes. Tiap itu pasti ada dua aspek. Aspek positif, aspek negatif. Kenapa kita kelihatan baik? Ditutupi kalau Gusti Allah yang dibuka ya Allah ya Allah isin. Alai dewi ini ku melaku-melaku ini kan kong ini ku isin yang dibuka aib. Karena Allah masih menutup maka kita gak lihat. Maka kalau kita ingin dilihat oleh orang dari sisi positifnya, maka lihatlah orang itu dari sisi positif. Yang awalnya dia pengen didelok api, didelokan wong liya api. Jadi buang banget, rumusnya itu buang banget. Kita melihat istri kita, kita pengen dilihat istri kita dari sisi positifnya. Kita lihatlah istri kita dari sisi positifnya. Sing api-api ya, sing elek lah nanti. Jika kita es merem betul, gitu. Anak kita ni, anak-anak kita, cah cilik-cilik kita ni gitu. Kalau kita melihat dari nakal ni, cah cilik mesti nakal. Gitu kok gitu. Cah cilik mesti tolani lah, karuan di kandani yo angin. Tapi kalau kita melihat dari sisi negatifnya, bocah kui tambah negatif, tambah negatif, tambah negatif, tambah nakal, tambah nakal, tambah. Kalau kita berpikir anak kue kandangnya angel, tambah angel, tambah angel, tambah angel kandangannya, itu pasti. Kenapa? Karena persepsi itu doa. Persepsi itu doa. Anggapan itu doa. Cara melihat orang lain itu sebuah doa. Kalau seorang selipet nanya lagi duit dulu anak ini. Alhamdulillah, liani yo podo turu. Anak uji gelap neng lang di gelap sakit ini kuning mawon tinggal sakit ini kuning oh dia ini konco-konco ini pada udara anakku gelap ngaji dilihat dari sisi itu berarti anggapan kita menjadi positif karena positif itu anak itu semakin rajin semakin rajin semakin rajin semakin rajin tinggal sisi positif apa yang kita lihat itulah nanti akan berkembang. Anak itu kan ngoten. Anak kok pintar matematika ya alhamdulillah. Kita selalu berpikir anak kok pintar matematika, tambah pintar, tambah pintar, tambah pintar. Tapi kalau kita melihat anak kita, bocah kok bodoh matematika, lu rutin lu ora ngerti. Pikir jeneng. Nanti semakin susah, semakin susah, semakin susah dia untuk belajar matematika. Akhlak juga sama. Akhlak juga sama. Makanya menanyawai dia pengen hari sunanikum bil mukminin mewarisi sifat nabi yang selalu ingin memberikan kebaikan kepada siapapun diawali dengan cara pandang yang baik. Makanya Rasulullah itu dawuh al mukminu mir'atul mukmin. Orang yang beriman itu dadi kaca benggalane wong iman kang liya. Menjadi cermin. Terus cermin nggih, cermin iki. Jenengan bar siram, gitu. Pun adus, pun resik, ngagem ageman ingkang resik. Damel minyak wangi pun bedaan pun burian mas burian apa ini? Kerisan kerisan sudah macak nih lo eh kaya arpun dangan nih lo terus ngocok harus mencam mencam apa nih jadi kan seneng nih seneng kenapa? Karena kita melihat diri kita dalam keadaan. Kosok langsung pun jenengan wang kundur sambil pasar, neng pasar kecopetan, malah kabusan lah. Kau ngomong ngoco, paru semut, gitu, paru muring muring, jenengan seneng gelap aja jenengan, nggak seneng lah, gitu.
lelek gitu. Orang nyenengi bawa belas didelok terus lain di tepuk nah diri kita kan seperti itu sebetulnya. Jadi kita itu diri kita cermin itu adalah orang yang beriman. Kalau kita itu tersenyum, maka cermin itu tersenyum. Maksudnya orang yang beriman juga ikut Kalau kita itu berpikir baik, maka cerminan kita atau orang yang beriman itu juga berpikiran baik kepada kita. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Nah, niku salah satu cara supados awake dhewe saged nulah dari Kanjeng Rasul harisun alaikum bil mu'minin. Nah niku dipun ingat-ingat saestu pengen syafaat, pengen diakui dados umat Muhammad, kedah niru sifate Rasul harisun alaikum bil mu'minin. Lho apa to pentingnya diakui terus umat Muhammad ini penting. Saat ini kata tiang ini ngaku-ngaku aku ini pona hari Jokowi ya macam-macam aku ini pona hari Jokowi ngaku Jokowi ini sopo. Ada orang yang mengaku-ngaku padahal tidak diakui saya ini umat Muhammad. Ning akhirat kuwi iso potone malah Rasulullah boten ngakui. Berarti diakui jadi umat Muhammad itu penting. Caranya pripun ya itu mengikuti tuntunan Rasulullah. Ingkang sepisan ora apa? Azizun alaihi ma anittu. Nomor kali harisun alaikum bil mukminin. Ingkang nomor tiga rauf. Rauf. Napa niku rauf? Rauf niku tonggo kula niku. Rauf niku memiliki hati yang baik. Rauf. Hati ini tansah api. Hatinya selalu baik. Padahal kata Rasulullah itu hati itu bahasa Arabnya qalbun. Qalbun itu artinya molak-malik, qallaba yuqallibu. Kadang api, kadang boten. Jenenge mawon pun molak-malik. Jenenge hati jenenge molak-malik. Tapi kata Rasulullah itu kudune ati iki yo api terus. Jenenge wis molak-malik. Tapi diperintahnya kon ora usah molak-malik, kon meneng wae. Jenenge glinding. Nabi iki roda niku nggih. Roda ya kulone jeneng glinding. Glinding niku glinding kan berputar. Jenenge glinding, tapi ora main glinding. Ya lucu. Tapi itulah perintah Allah. Kenapa kok Allah menjadikan hati itu dinamakan dengan kolbun yang bisa berbolak-balik, kadang baik, kadang jelek, kadang sayang, kadang benci, kadang hormat, kadang ngasorake. Kenapa? Sebagai cobaan bagi kita. Siapakah orang yang mampu istiqomah dalam menjaga hati yang baik? Roh. Makanya dipunjaga. Awal dewi ini pun menawi teng langgar kita tinggi. Nanti ini api nombor ten. Saya nombor ten. Nah kontrol teng dalam tasik saya nombor pun malik. Insya Allah diupeni. Oh yang pengajian nombor empat. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dalu ini. Kalau kita terus tiang saya. Mulai dalu niki kula badhe ningali tiyang niku saking kesaenan. Mulai dalu menika kula niku tansah ndelok bojo kula kanthi kesaenan.
mulai dulu mereka berubah dan bakal getak anak-anakmu komitmen gitu. Tapi menaik berkundur ya insya Allah, pokoknya yang penting manusia ini kan upaya gitu, upaya punya keinginannya. Ya tuh dalam sak jam rok jam hati ini masih saya gitu. Kok pengajiannya rong minggu sebisa gak? Ya seminggu ini kok masih alhamdulillah. Hari ke 8 ini kok mulai hari 9 10 nah mungkin di cas malik atau HP ini kok tau di baterai ini kelas kok di cas malik kudu ini kok teniku kok kudu sering di cas watawa sobil haki watawa sobis sobil tangsa pengajian ya alhamdulillah dipersyukuri. Kula panjenengan sami ben malam Ahad dua pekan sekali ya, sudah harus sangat disyukur. Sudah harus sangat disyukur. Alhamdulillah masih istiqomah pun setengah tahun kula tuh Mas. Ada ya? Ya, setahun ya. Satu tahun. Alhamdulillah ya, setahun itu. Dua tahun itu. Loh, luar biasa itu ya. Setahun lebih ini udah luar biasa. Bukan sombong, tapi disyukuri. Alhamdulillah pengajian kita masih istiqomah, masih berjalan. Disyukuri. Yang pasti gini, mengingatkan kembali. Karena hati itu selalu bolak-balik. Keinginan orang itu selalu berubah. Keimanan itu naik dan turun. Baterai kadang entek, kadang penuh. Yang mentek yang tidak dicas. Awak yang loro bingung boleh dokter gitu. Ini iman, ini akhlak. Yang kira-kira imannya rada gembos yang tidak dikumpul. Tapi buatan kadang kumpul, yang dulu kadang kumpul. Manuman, cung. Rauf, nama sekawan Rahim Maha Pengasih, mempunyai jiwa yang kasih sayang yang tinggi. Kasih sayang yang tinggi. Dua sifat yang terakhir, Rauf dan Rahim, itu janjane sifatnya Gusti Allah. Sifatnya Allah Subhanahu Rauf Rahim. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya isim sifat musyabbihah bi ismil fa'il. Isim sifat musyabbihah bi ismil fa'il. Jadi itu sebuah isim. Isim itu tidak terikat waktu. Tidak terikat waktu. Yen wong kuwi rauf api ya terus, karena tidak terikat waktu. Kalau orang itu punya sifat rahim, punya kasih sayang, dia punya kasih sayang terus, ngomongi kasih sayang terus. Itu namanya isim sifat musabbihah bi ismil fa'il. Senantiasa. Karena kalau dalam bahasa Arab niku wonten istilah fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Kemarin, saiki ora, sesuk ora. Ada istilah namanya fi'il mudhari, sekarang dan yang akan datang. Tapi kemarin tidak. Itu kata kerja dalam bahasa Arab itu selalu berkaitan dengan waktu. Itu kalau bahasa Indonesia makan, ya makan. Kapan? Bisa kemarin, bisa sekarang, bisa besok. Itu kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab itu kayak bahasa Inggris. Ada past tense kemarin, ada present tense, ada present future tense, ada kemarin, ada sekarang, ada yang akan datang. Itu kata kerja. Tapi kalau ini rauf rahim, isim sifat musyabbihah bismil fa'il, itu tidak terikat waktu. Berarti terus, tidak ada jedanya sama sekali.
Berarti Nabi Muhammad ini kebaikannya itu selalu, kasih sayangnya itu juga selalu. Nah itu yang harus kita tiru. Oke, perlu sami, itu empat hal yang harus kita teladani ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebisa kamu mau, Azizun Alaihi Ma'adibtum. Tidak rela kita melihat orang lain sedih. Yang kedua, Harisun Alaikum Bil Mukminin, selalu ingin agar orang lain itu selalu dalam keadaan baik. Yang ketiga, Rauf, hatinya itu selalu baik. Rahim, hatinya selalu punya kasih sayang. Oke, perawas ini sedikit cerita tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa yang perlu kita lakukan ketika maulid ini? Yang pasti kita harus merasa gembira, bahagia. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah Al Aqidah Al Wasithiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab beliau Al Aqidah Al Wasithiyah, beliau bercerita bahwa pamannya Pak Lie Kanjeng Nabi wonten 10. Kata nggih. Wonten mriki wonten sing anake 10 apa 11? 11. 11. Loro niku. Ngene iki spot. Terus jalannya dia. Oh, iya. 11. Alhamdulillah. 11. Wah, gawe. Tau gak boleh ini water depan rumah di Ponorogo ini. Anaknya sekolah. Anaknya sekolah. Nah, kakeknya Rasulullah itu punya anak 11. Lalu ini kakung sedoyo, laki-laki semua 11 ini. Lanang kabe 11. Ulo kita pikir pamannya Rasul, sinten mbah Kanjeng Nabi namanya sinten Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu mempunyai 11 anak laki-laki. Berarti pamannya Nabi itu ada 10. Yang 4 itu masih hidup ketika Rasul diutus menjadi nabi. Yang lain sudah meninggal dunia. Ketika Nabi diutus jadi nabi, ada 4 orang yang masih hidup. Ada namanya Abu Lahab, ada namanya Abu Thalib, ada namanya Hamzah, ada namanya Al Abbas. Wonten sekawan ini. Abu Lahab, silen Abu Thalib, Al Abbas, Hamzah. Sing loro niki mlebu Islam. Al Abbas kali Hamzah niku masuk Islam. Sing loro niku tidak masuk Islam. Abu Lahab kali Abu Thalib. Abu Thalib beliau ingkang nggulawentah Rasulullah sejak usia 8 tahun. Terus ketika Nabi micil, Nabi niku lahir, bapak ibu sampun situ. Gitu. Abdullah itu sudah meninggal dunia. Maka dia di napa di gulawentah kali ibunipun. Sampai usia pinten? 6 tahun. 6 tahun ganti kakeknya, Abdul Muthalib. Seorang raja. Umur 8 tahun Pak Mbai pun itu situ diganti pamanipun nggih punika Abu Thalib. Abu Thalib itu, Abu Thalib itu tidak masuk Islam, tapi beliau yang membela Nabi Muhammad SAW sampai Abu Thalib itu meninggal dunia. Kapan? Sekitar 2 tahun sebelum Rasulullah itu hijrah. Ya, sekitar tahun 10 kenabian itu pamannya meninggal dunia sebelum Isra Mi'raj itu.
itu Abu Thalib. Yang kedua itu Abu Lahab. Abu Lahab itu sangat terkenal karena sampai sekarang pun namanya masih ada dalam Al-Qur'an. Nomor itu Tabat Yada Abi Lahab wa Tab Ma Alna Anhu Ma Luhu Wa Ma Kasab Sayasala Rabba Tahab Wa Mar'atuhu Hammalatal Hatab Fi Jidiha Hablum Min Masad. Satu-satunya pamannya Nabi yang masuk dalam Al-Quran itu Abu Lahab. Abu Lahab niku bukan, kenapa dinamakan Abu Lahab? Abu niku bapak, Lahab itu api sing molak-molak. Dinamakan Abu Lahab itu karena wonge ganteng. Ganteng niku wonge Abu Lahab niku. Saking ganteng ini niku dijuluki Abu Lahab. Ganteng ini molak-molak ngono lho, Mbak. Gantenge molak-molak iki. Ya. Kalau orang Arab seperti itu, jadi membahasakan orang yang sangat ganteng itu Abu Lahab. Makanya jenengan gadah tonggo ganteng, celono Abu. Abu Lahab. Tapi pamannya ini selalu menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah SAW. Menghalang-halangi, bahkan suatu ketika Rasulullah itu sujud di depan Ka'bah itu, ketika sedang sujud itu disoi kali rumen unta, terus rumen gitu, kotoran unta yang sudah 7 hari sehingga mulia karulaman ini, saking bencinya kepada Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah SWT, kemudian beliau mendakwahkan secara sembunyi-sembunyi. Setelah sembunyi-sembunyi beberapa tahun, Allah memerintahkan, Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah, fa'anzir. Berikanlah peringatan kepada orang-orang Mekah dengan terang-terangan. Maka Nabi mengumpulkan seluruh orang Mekah itu. Dikatakan kepada semua itu bahwa Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Lahab langsung maju. Alihada jama'atana apa takwe ngumpul ke aku kalau konco-konco umum takwe ngertian gue dari Nabi kau yang ini. Apa kata Nabi? Tabban laka Ya Muhammad ciloko gue Muhammad. Para penggede-penggede Quraisy tak kumpul nere ini mau tak cerita ini omong kosong koyong ini takben laka ciloko kue Muhammad. Maka turunlah ayat tabat yada Abi Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab itu ya ciloko ini. Allah menjawab sing ciloko dudu Muhammad tapi kowe Abu Lahab. Nah niku Abu Lahab. Nah anehe ngeten. Salah satu pamannya Nabi tadi yang masuk Islam kan Hamzah dengan Al-Abbas. Al-Abbas itu suatu ketika bermimpi bertemu Abu Lahab setelah Abu Lahab itu meninggal dunia. Ini ada di Sahih Bukhari, cerita ini hadis insyaallah sahih dan marfu. Al-Abbas cerita bahwa beliau bermimpi bertemu dengan Abu Lahab yang sudah mati. Dalam mimpinya itu Al-Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab," bahasanya ngeten. "Falamma mata Abu Lahab, uriyahu ba'du ahlihi bisyarrin." Hibatin qalahu madza laqita qala Abu Lahab lam alqi ba'dakum ghayra anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati suwaibata. Hei Abu Lahab, sak sawise kowe iki mati
sing tok trimo ning kuburan iki apa? Aku iki ning kuburan disiksa terus. Selalu disiksa. Kejaba dina Senin. Kejaba dina Senin. Ani suki itu pada hari Senin itu saya diberikan minum. Loh ini ngerokok kok tiba-tiba yombet gitu. Fihadi bi'ata koti karena saya telah memerdekakan Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika Nabi Muhammad lahir. Jadi ketika Aminah melahirkan Nabi Muhammad, saking senenge Abu Lahab gadai ponakan lanang, saking senenge, akhirnya dia memerdekakan budak namanya Suwaibah. Berarti gembira karena kelahiran Nabi Muhammad. Waktu itu belum tahu kalau dia akan jadi Nabi, cuma seneng mawon. Duwe ponakannya jenenge Muhammad seneng. Karena senang hatinya Abu Lahab ketika lahirnya Nabi Muhammad, maka setiap Senin dia diberikan dispensasi oleh Allah untuk tidak disiksa, bahkan bahasanya adalah suki itu diberikan minuman walaupun berada di neraka. Itu Abu Lahab. Apalagi kalau panjenengan sami, apalagi awake dhewe, yang kita itu mencintai Rasul, yang kita itu sholat dengan cara-caranya Rasul, yang kita wiridan dengan cara-caranya Rasul, yang kita wudu karena kita meniru Rasul, yang kita menikah karena kita meniru Rasul, yang kita pengajian karena perintahnya Rasul. Apapun yang kita lakukan ini mengikuti Rasulullah. Kalau kita ada kecintaan dalam diri kita, luweh-luweh ketimbang Abu. Makanya yang pertama yang harus kita lakukan ketika Maulud Nabi adalah menambah kebahagiaan kita akan kelahiran Nabi Muhammad. Kanti seneng mawon iku pun angsal dispensasi menawi mlebu neraka. Kalau kita insyaallah buat ini. Allahumma amin. Nah, niku salah satu cerita seperti itu. Kebahagiaan kita ketika datangnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang hormati, kalau kita ikut satu atau akan lebih ketika setiap kali kita bertemu dengan tanggal 12 Rabiul Awal, ada empat hal dalam surat Taubat ini wow yang harus kita contoh. Napa wow? Yang pertama, Azizun alaihi ma anittu. Yang kedua, Harisun alaikum bil mukminin. Yang keempat, yang ketiga, Raufun. Yang kelima, Rahim. Dan ditambah dengan kebahagiaan kita ketika datangnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nih mau sampaikan, apalagi kalau mungkin kudu rondo, jatah rondo malam. Di masa kan terus nih rondo cukup icip kita ini mengatakan mungkin panjang setoyan di bulan ini sehat walafiat yusuf yang panjang rizki yang kata barokah keluarga yang sakit mawata warahmah anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, nanti bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu Subhanallah wa bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.